Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita ini di dalam berusaha ikhtiar untuk mencukupi kehidupan kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka meraih cinta dan kasih sayangnya Allah. Usaha kita itu bermacam-macam, ikhtiar kita itu bermacam-macam. Sungguh sahabatku semuanya, silahkan dibuka Quran Surat Al-Lail. Allah di sana bersumpah, demi malam, demi siang, kalau kita di dalam berikhtiar, di dalam berusaha ini, dalam keadaan beriman dan bertakwa, kemudian meniatkan segala sesuatunya itu karena Allah, dan menginfakkan, mendermakan, mensedekahkan sebagian harta kita untuk Allah, sungguh Allah akan memudahkan segala urusan kita. Sahabatku, mari kita bersungguh-sungguh mendermakan harta kita dalam rangka meraih ridhonya Allah. Karena nanti ketika kita mendermakan harta kita, mensedekahkan harta kita sebagian, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Kesulitan apapun itu, ketika kita sulit di dalam membangun rumah tangga yang bahagia, mungkin kita diuji oleh anak-anak kita, diuji dengan istri kita, diuji dengan orang tua kita, diuji dengan saudara kita, diuji dengan tetangga-tetangga kita. Ketika ujian-ujian itu datang, kita beriman dan bertakwa, mari selesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan mendermakan harta kita untuk di jalan dakwah, untuk di jalan takwa, untuk di jalannya Allah. Kita lihat mana ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang butuh dana kita support. Ada panti asuhan, ada pondok pesantren, ada rehabilitasi, ada masjid, ada orang sakit, ada anak yatim piatu, duafa. Mari kita support. Sahabatku, harta-harta kita ini adalah penyebab dari kita, menjadikan kita ini tidak tenang. Harta-harta pekerjaan-pekerjaan kita ini yang menjadikan kita lalai, yang menjadikan kita ini jauh dari ketaatan, yang menjadikan diri kita ini angkuh, yang merasa dan menjadi sombong. Oleh sebab itu, penyakit-penyakit harta, penyakit-penyakit keduniaan ini kita selesaikan dengan cara bersedekah, dengan cara zakat, dengan cara fitrah. Sahabatku, bismillah, ayo kita berikan yang terbaik harta-harta kita di jalan Allah. Jangan takut kita miskin, jangan takut kita berkurang, karena janji Allah, siapa yang mendermakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Allah akan menambah dan menambah dengan harta yang bersih, lagi memberikan ketenangan. Sahabatku, kalau kita orang beriman, kalau kita orang bertakwa, suka mendermakan harta kita untuk kepentingan dakwah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala, akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.